Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay atau apapun, semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Dan di video kali ini teman-teman semuanya, gue mau bikin sebuah reaction video, dimana di video ini gue bakal nge-react salah satu video dari Sony ya, yang terbaru, itu adalah tentang Venom. Ya teman-teman tahulah, waktu tanggal 1 Oktober 2021 telah rilis sebuah film dari Sony, yaitu adalah sequel kedua dari film Venom dengan judul Venom Let There Be Carnage. Nah, jadi nantinya bakal ada si Carnage katanya yang jadi musuhnya. Nah, ternyata gue secara nggak sengaja ngeliat tuh di Sony ternyata di-publish sebuah video di mana video tersebut berformat 360 guys. Bisa dilihat pakai VR murah maupun VR mahal. Jadi buat teman-teman yang mau coba experience video ini di VR murah, misalnya VR smartphone, teman-teman juga bisa coba gitu ya. Jadi nggak usah terpaku pada VR headset Oculus Quest atau VR headset mahal lainnya gitu ya. Nah, di sini gue sama sekali belum lihat videonya. Jadi gue penasaran banget gimana sih rasanya kita ngelihat Venom secara dekat ya, secara 3 dimensi di dalam sebuah dunia VR. Waduh. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung tonton aja. Ini dia video Venom Let There Be Carnage versi VR 360. Oke, teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, stay with me and let's begin. Oke, teman-teman semuanya, sekarang gue udah ada di VR Oculus Quest dan sekarang gue udah buka YouTube-nya guys. Ya, seperti biasa gue nggak pakai namanya controller, sehingga di sini gue cukup pakai tangan doang kayak gini guys ya. Di sini gue udah buka si video Venom Let There Be Carnage-nya, dan di sini nih buat teman-teman yang belum tahu ya judul videonya, ini judul videonya Venom Let There Be Carnage Secrets of apa nih ya. Ini dari Sony-nya langsung guys, 2 hari yang lalu ya guys. Video ini sekitar 1,54 menit. Jadi kita langsung aja tonton videonya ya. Oke, kita klik videonya dan oke, let's watch the movie. Venom Let There Be Carnage. Oke, wah mantap. Ini 360 ya, 360 guys. You have been tried, convicted, and sentenced to death by the state of California. Kita tampilin subtitle-nya guys. Oh, nggak bisa ya. Welcome back, Eddie Brock. Welcome back, Eddie Brock. I've been thinking about you, Eddie. Because you and I are the same. Waiting in the darkness with the rescuer who never comes. Wah, suaranya bagus, guys. Eddie, you feel like home to me, like family. I have tasted blood before, and that is not it. Okay. Crazy, but I am vengeful one. You are responsible for bringing about the end of Cletus Cassidy. It's only right that you hold the door for me on my way out. Oh, mati guys. Mati lampu. Oke. Di sini gua depan bioskop. I'd like you to meet Carnage. Welcome back, Eddie Brock. Welcome back, Eddie Brock. So much. Oke. Wah, ini benar-benar seru banget guys. Gua pengen banget nonton film ini guys. Udah nggak sabar ya. Oke guys, ternyata gua kira ya, gua kira gamenya videonya itu benar-benar kita ngerasa di dalam sebuah film Venom dan Venomnya muncul ke kita dan ternyata zong ya. Dan ini cuma sekedar apa namanya sebuah preview dalam bentuk 360 tapi bukan 3 dimensi gitu ya. Kita hanya sebatas nonton kayak gini aja guys. Jadi gua juga belum nonton videonya, makanya gua tadi pede aja gitu, kirain bagus. Kirain gua ngelihat Venom secara detail. Jadi ya cuma gini aja ternyata ya. Tapi ini udah 3D sih guys. Udah bagus ini. Nah, jadi ini gue lagi ada di kamar gitu ya, kamar. Grafisnya bagus sih, cuma ya ini cuma cuplikan doang gitu guys. Trailer sebenarnya ini guys. Kayak trailer gitu.
Ya, cuma gini aja. Oh iya guys, FYI katanya nanti di post credit scenes-nya kan ada berbagai macam leak ya. Ini buat teman-teman yang ikut Marvel, ada berbagai macam leak katanya nanti si Venom ini bakal dihubungkan dengan Spider-Man No Way Home ya. Buat para penggemar Marvel pasti benar-benar kaget banget gitu ya setelah ngelihat leak dari si after credit dari Venom ini. Nanti bakal ada sambungan ke Spider-Man-nya Tom Holland gitu. Spider-Man No Way Home. Oke, jadi ini hanya sekedar kita nonton di sebuah sinema ya, sebuah bioskop gitu, dan gua sendirian di sini gitu kan, enggak ada penonton-penonton yang lainnya. Ya, cuma sebatas gini doang, guys. Waduh, seru banget ini. Asli gua sih enggak sabar banget pengen nonton. Cuma masalahnya gua enggak malasnya nonton di bioskop zaman sekarang ini, di zaman pandemi ini ya jadi selang-seling gitu. Terus gua juga ya malas aja gitu ya kalau semasa pandemi kayak gini. Jadi gua bingung sih gimana sih cara nontonnya nanti. Oke, kita langsung masuk aja ke closing, guys. Oke guys, ternyata setelah kita tonton videonya ternyata enggak seperti yang kita harapkan ya gitu. Jadi gua kira bakal si Venomnya itu bakal muncul di depan mata gua persis kayak gitu. Ternyata cuma cuplikan doang, guys. Jadi gua ada di sebuah kamar gitu, terus udah gitu gua cuma ngelihat cuplikan-cuplikan dari filmnya atau alias trailernya kayak gitu. Dan ya cuma gitu doang gitu. Ngelihat sinema dalam bentuk bioskop di dalam VR, dan ya kalau menurut gua sih agak kurang menarik ya. Coba kalau dibuat semacam short film atau short movie gitu dengan versi yang berbeda, dan versinya untuk versi VR alias 360 atau 180 derajat juga nggak apa-apa sih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu berbagai jenis video VR, teman-teman bisa lihat di video ini ya. Di sini nih, gua udah bikin videonya berbagai jenis video VR, apa itu 360 stereoskopik atau non stereoskopik atau 180 stereoskopik atau non stereoskopik. Nah, teman-teman langsung aja tonton videonya ya. Ya, itu aja untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share kepada teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo tuh di-subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar teman-teman semuanya selalu dapat notifikasi setiap gua upload video yang baru. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.